Kita akan minta mereka untuk bersikap tegas terhadap pemerintah Myanmar. Kita minta mereka untuk meninjau terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Jika mereka terus melakukan, kita minta Myanmar dikeluarkan dari ASEAN. Kita minta Myanmar dikeluarkan keanggotaannya dari ASEAN. Karena ASEAN menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. ASEAN dapat melindungi kita semuanya dengan melindungi seluruh masyarakat di Asia Tenggara. Teman-teman sekalian, kita tidak mungkin membiarkan ini terjadi. Ini bukan persoalan agama. Saya ingatkan bahwa ini bukan persoalan agama. Kita tidak melihat bahwa apa yang dilakukan ini persoalan agama. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Rohingya adalah saudara-saudara kita. Kita tidak melihat apakah etnis Rohingya Muslim ataukah etnis Rohingya Nasrani atau mereka Hindu punya. Tapi mereka adalah saudara-saudara kita yang memiliki hak untuk hidup. Mereka adalah saudara-saudara kita yang memiliki hak untuk dilindungi. Jika sehari hari ini pemerintah Myanmar tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, ini adalah kejahatan dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap masyarakat etnis Rohingya. Karena